Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel gue, Nandas. Dan tentunya di hari ini gue bakal share lagi buat kalian atau teman-teman ataupun yang lagi nonton. Gue bakal share di vlog gue kali ini untuk screen mirroring lagi ya. Nah, jadi untuk screen mirroringnya, TV-nya ini TV Sony. Dan langsung aja yang kita coba. Nah, oh iya, dan satu lagi ya, jangan lupa tentunya subscribe channel ini dan terus loncengnya biar kalian dapat notifikasinya ya. Dan langsung aja kita lanjut ya. Oke. Ya, sudah tersedia ya untuk TV-nya Sony yang 40 inch nih ya. Tuh, Sony yang bakal gue coba mindahin layar handphone ke TV tanpa kabel ya. Itu biasanya disebut screen mirroring ya, teman-teman. Dan langsung kita back, kita mau coba ya. Ini ada pengaturan namanya di inputnya pencerminan layar, teman-teman. Nah, langsung aja nih ya. Ya, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Buat kalian. Dan gue menggunakan handphone Android lagi ya. Cus, langsung kita coba ya teman-teman. Ya, dan tentunya pertama kalian buka pengaturan di handphone kalian ya. Nah, ini ada namanya sambungan di kabel lainnya. Pertama kalian hidupin WiFi nya dulu sebelum kalian interaksi multi layar. Aduh, maklum lidah kamu kayak gini agak belibet sih kamu. Nah, di checklist di atasnya langsung keluar tipe-tipe seri TV-TV yang tersedia. Jadi disesuaikan aja ya dengan seri TV-nya. Ini KDL 40 650G. Iya, tunggu sebentar ya teman-teman. Biasanya untuk screen mirroringnya udah nggak asing lagi ya untuk mindahin layar handphone ke TV. Tuh, lihat ya tampilan handphone ke TV. Wow, keren banget nggak tuh ya kan? Jadi untuk TV Sony ini udah sangat-sangat bagus-bagus banget ya. Ya, kita coba untuk bermain game. Jadi untuk kalian yang suka main game, jadi untuk layar handphone ini kan terbatas tuh. Jadi pindahin aja ke TV-nya. Jadi untuk layarnya besar banget ya. Jadi pandangan kita, mata kita nggak terlalu sakit untuk ngelihatnya. Nah, jadi untuk handphonenya seperti kayak stick ya, kayak di PS-PS itu. Nah, coba langsung ya. Dan sekian aja untuk informasinya, semoga bermanfaat untuk kalian.